Oke guys, ketemu lagi di channel ini ya. Sekarang kita akan rusin pembahasan anatomi seperti request sebelumnya. Sendi panggul itu terdiri dari tulang duduk dan tulang paha atau femur. Nah, soketnya itu bentuknya kayak gini nih. Nah, dia kan masuk tuh. Jadi pergerakannya lebih terbatas. Otot-ototnya tuh gede-gede. Gerakan hip itu ada flexion, extension, abduction, adduksi. Itu gerakan utamanya. Ada juga sirkumduksi, internal rotasi, eksternal rotasi. Nah, yang pasti itu juga pasti ada otot-ototnya. Otot hip flexor itu antara lain rectus femoris yang ada kaitannya dengan bagian termasuk dari bagian quadriceps. Pembahasannya ada di video sebelumnya ya tentang lutut. Nah, selain itu ada lagi psoas dan iliacus. Fungsinya sama untuk fleksi hip. Nah, ada satu otot yang dia lokasinya sama perlekatannya juga di area anterior alias depan dari paha kita. Cuma dia melintang. Nama ototnya sartorius. Kecil, panjang, tapi melintang. Jadi dia nggak lurus tuh, guys. Oke, ini yang dari samping. Ototnya ada tensor fascia latae dan gluteus medius. Keduanya melekat pada satu band. Panjang banget. Bukan ada band, bukan wali band, tapi ITB, iliotibial band. Dia nggak punya single, apalagi album. TFL atau tensor fascia latae sering disingkat atau dikenal sebagai pocket muscle karena letaknya di saku, mirip dengan saku celana. Kalau gluteus medius, dia ada di belakang. Gerakannya, kita tunjukin ya. Gerakannya, kalau untuk TFL, seperti ini. Kalau untuk gluteus medius yang spesifik seperti ini. Sekarang kita masuk ke hip extensor. Tadi kan barusan hip abductor. Sekarang hip extensor, otot yang paling besar dari bokong kita, yaitu gluteus maximus. Itu pemeran utama. Kayak lagu ya. Ototnya banyak berlapis-lapis. Salah satunya ada piriformis juga. Nah, kalau kebanyakan duduk, kan gluteusnya jadi nggak aktif tuh. Ya, cenderung nih
piriformisnya tight atau kenceng. Ujung-ujungnya sering sakit. Nah, dikiranya, dan sering kesemutan juga tuh, dikiranya kenapa-napa punggungnya, padahal bukan. Jadi, ya, banyakin stretch. Kalau untuk penanganan piriformis syndrome, ya, ada di video yang sebelumnya. Cek aja, cek toko sebelah. Maksudnya, playlist. Gerakannya khas ya. Gerakan dari gluteus maximus itu khas. Hip extensor. Selain itu, overall sih ototnya kecil-kecil. Ya, yang penting banyak dilatih glutes juga. Nah, ini gerakan terakhir yang akan kita bahas ya, yaitu aduksi, hip aduktor. Nah, ini ototnya kelompok. Kayak kerja kelompok dong. Ototnya ada 5. Singkatannya, please baby, love my groin. Aduh, bucin sekali. P, peace. Peace itu P, pectineus. B, baby, B, brevis. Adductor brevis. Please baby, love. L, L itu adductor longus. Please baby love M. M itu adductor magnus. Itu yang paling gede. Terakhir nih, G groin. G nya itu gracilis. Oke, udah selesai ya pembahasan anatomi kali ini. Thank you udah nonton. Buat yang mau request, silahkan bisa request. Tulis aja di komen atau bisa DM, boleh, terserah, atau WA boleh, ada kok di kontak di bio gua ada ya, boleh, bisa request aja mau bahas apa, mau tanya-tanya boleh ya. Thank you udah nonton full sampai akhir, udah subscribe, like, dan semoga bermanfaat ya videonya. Dan kalau itu memberikan manfaat juga, bisa di-share ke teman-temannya yang lain. Thank you dan nonton. See you.